Ini bisa berlewat. Kereta Joglo Semarkerto itu dari arah selatan. Itu jam 11:30. Nah itu si anak korban infonya itu dari arah barat ya. Dari arah barat. Arah barat itu menuju pulang sekolah ya. Iya, pulang ujian. Pulang ujian sekolah. Itu infonya kelas 3. Kelas 3 semua ya, Dan? Sampai ya. Kelas 3 sampai. Kelas 9. Berboncengan. Berboncengan. Motor 1 berboncengan. 50 meter dari lokasi. 50 meter dari lokasi tempat. Langsung meninggal semua dua-duanya, Pak. Langsung meninggal semua. Terus si korban langsung dibawa ya, ke rumah sakit. Dokter Susilo. Kalau sekolahnya dari sini jauh, Pak? Dari sini sekolah dekat. Dekat? Oh, di ya, sebelah selatan ya. 50 meter. Dua-duanya kelas 9. Iya, lagi ujian tadi ikut ujian. Oh, udah selesai ujian. Terus anaknya kan udah selesai ya, berarti kan kejadian bukan jam-jam pelajaran gitu ya. Jadi anaknya keluar terus pinjam motor sama temannya, katanya mau ke pondok mau ambil baju atau apa di pondok, atau ya taunya nyebrang itu udah Itu satu sekolahan, Bu? Enggak, beda. Yang satu Ardiansah itu dari MTS Batu Tolaba, yang satunya dari MTS Negeri 1. Tapi mereka itu di pondokan, satu pondokan. Iya. Satu pondokan, Madu Tolaba. Tapi kamarnya juga satu. Oh, satu kamar. Berarti mereka sudah sempat mengikuti ujian. Iya, ya? Sudah mengerjakan itu ya. Ini hari keberapa, Bu? Hari keempat berarti. Berarti masih kurang berapa hari? Kurang 2 hari lagi, hari Jumat sama hari Sabtu. Masih kurang 2 hari lagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.